Ya, membasuh muka yang benar, dibasuh semuanya mukanya. Yo, dibasuh semua mukanya. Yang ketiga, basuh tangan, sok sampai ke siku. Sunahkan yang kanan dulu. Membasuhnya berapa kali? Tiga kali. Yo, sampai ke siku ya. Yang keempat, mengusap kepala. Berapa kali? Tiga kali juga. Yang kelima, membasuh kaki. Yo, dicuci ya, dibasuh, digosok ya. Jangan hanya disiram. Ayo, jari-jarinya harus dicuci semua. Yang terakhir, tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Berurutan. Tidak boleh yang pertama cuci kaki dulu. Ya, yuk, sudah selesai. Sekarang kita mau bersama-sama membaca doa setelah berwudu. Mulai. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluh. Allahumma halli minat tawwabina waj'alni minat mutatahirina waj'alni ya, selesai. Ya, untuk yang pertama yaitu kita akan berniat. 1, 2, 3. Nawaitul ya. 1, 2, 3. Nah, pura-pura ada airnya. Ya, dibasuh mukanya. Bagus. Yang kedua, membasuh, mencuci tangan. Yo, sampai ke siku. Yo, dicuci pergelangannya. Dicuci jari-jarinya, terus sampai ke siku. Jangan sampai kurang dari siku. Ayo dicuci sampai ke siku ya. Yang keempat, membasuh kepala. Yo, ambil airnya, membasuh kepala ya, dari tempat tumbuhnya rambut ini dibasuh kepalanya. Berikutnya, mencuci kaki. Kakinya dicuci sampai ke mata kaki, jari-jarinya juga. Yo, jangan hanya disiram tapi dibasuh, dicuci, dikosok-kosok. Nah, yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Tidak boleh yang pertama cuci kaki dulu, tapi berurutan. Yuk kita akhiri dengan doa wudu. 1, 2, 3. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah selesai, sudah paham semuanya?